Salah satun la yanzurullahu ilaihim. Ada tiga orang yang tidak dipandang Allah pada hari kiamat. La yukallimuhumullah, tak diajak bicara oleh Allah. Walahum azabun alim, mereka diazab dengan azab yang amat sangat menyakitkan. Siapa itu? Orang yang bersumpah palsu, terutama dalam berdagang. Berapa ini harganya? Aku tak ada ngambil untung, ini aku jual modal aja nih. Demi Allah, mana ada orang jual modal? Kau kalau bohong jalan 4 kali. Tak ada orang jual modal, pasti dia ngambil untung. Udahlah bohong mau melakukan barang, itu tak dipandang Allah, tak dilihat Allah pada hari kiamat. Apalagi yang bersumpah-sumpah itu, pakai Quran pula itu di atas. Saya bersumpah akan menjadi PNS, akan menjadi PNS. Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua, bersedia. 3 hari tempat sana, balik ngurus surat pindah. La ilaha illallah Rasulullah. Mudah-mudahan yang sudah bersumpah ini taubatnya diterima Allah SWT. Banyak juga.